Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan singkat saya pada hari ini bagi sahabat da'i dimanapun berada di seluruh pelosok negeri ini. Jangan pernah kita takut ketika orang yang miskin, orang yang susah datang kepada kita untuk membutuhkan bantuan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita agar dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka. Sebagian orang banyak berpikir ketika ada orang miskin, orang yang susah datang kepada mereka meminta bantuan. Kadang mereka berpikir seolah-olah membuat mereka tambah susah. Membuat mereka menjadi hal yang seolah-olah menjadi beban dalam kehidupan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu saat orang yang miskin, orang yang susah di yaumil akhir nanti akan memegang peranan penting nanti. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang memegang peranan penting itu, orang susah, orang miskin itu, mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Allah bertanya kepada mereka orang yang miskin, wahai orang yang miskin, orang yang susah ketika di dunia, tariklah, ajaklah mereka. Siapa mereka orang-orang yang pernah menolongmu, memberi makan meski sesuap nasi, memberi minum meskipun setetes air, memberikan pakaian meskipun selembar kain. Ajaklah mereka saat ini dan tariklah mereka. Bawalah mereka ke dalam surga dan masuklah bersama kalian. InsyaAllah, jangan kita alergi ketika kita didatangi orang yang miskin, orang yang susah, yang hanya membutuhkan sedikit pertolongan dari kita sebagai hamba Allah yang ditakdirkan Allah dengan kelebihan rezeki daripada mereka. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah menjadikan i'tibar dan tamsil mengalir keberkahan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.